Beliau ini sakit batuk yang sulit sembuh. Sudah tahun, satu tahun lebih pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teknik pengobatan ini diberi kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun.

Demikianlah pemirsa, pengobatan sudah selesai. Demikianlah pemirsa, pengobatan hmm. saya yang saya lakukan kepada Bapak Selamat. Ini benda yang ada di dalam tubuhnya, alhamdulillah sudah bisa keluar sedikit-sedikit terus mulai keluar. Ini tinggal bekasnya dan kas luka luka dalam atau luka gaib ini akan berangsur-angsur akan berangsur-angsur sembuh dengan terapi 2 sampai 3 kali lagi. Eh, video ini kami buat untuk channel Rumah Kita Bersama yang dipimpin oleh Mas Andi Hari Cahyono. Semoga video ini bisa dibuat inspirasi bagi semua kalangan yang ingin mendalami pengobatan medis dan non medis dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Kita tanya kepada Bapak Slamet bagaimana rasa patu diobati tersebut. Tapi rasanya pak waktu mengeluarkan energi negatif nonggono sampean itu. Iya rasanya kayak metu. Metu. Iki sing sing ganjil nanti. Sana wes rana. Wes rana sing Sane, Alhamdulillah. Sane, Alhamdulillah. Semoga mukut <coughs> hari ini. Iki karek luka dalamnya tak wasi. Iki enak luka bekasi iki berangsur-angsur mulai pulih, hisawa tak terapi nih jarak dekat, yo ya jarak jauh, moga diparingi cepat waras, isom Mergawe isom ngoni anak buju. Demikian pemirsa eh, obrolan kita dengan bapak selamat selaku pasien sakit yang sudah tak satu tahun lebih, dokter pun bingung mendiagnosa penyakit apa karena di ronsen dan di lab itu tidak menemukan penyakit jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya video ini saya buat untuk rumah kita bersama Andi Hari Cahyono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh